Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, and how are you today? I hope you are all fine at home. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah ya. Pada hari ini, kita memasuki bab yang kedua yang berjudul I Love Reading. Saya suka membaca. In this chapter, we are going to learn about hobbies. Pada bab ini, kita akan sama-sama mempelajari tentang hobi. Apa itu hobi? Hobi adalah kegiatan yang menjadi kegemaran atau kesenangan untuk dilakukan di waktu senggang. Miss Ratna yakin ketika kalian tidak sedang melakukan kegiatan di sekolah ataupun setelah membantu kedua orang tua di rumah, kalian mungkin pernah melakukan kegiatan berikut ini yang disebut dengan hobi. Mari kita lihat beberapa contoh hobi dan bahasa Inggrisnya. Yang pertama adalah reading atau membaca. Reading. Yang kedua adalah swimming, berenang. Swimming. Selanjutnya adalah cooking, memasak. Cooking. Dancing, menari. Dancing. Fishing, memancing. Mari ikuti pengucapannya. Fishing. Traveling, jalan-jalan. Traveling. Singing, menyanyi. Singing. Playing futsal. Bermain futsal. Playing futsal. Playing the violin. Bermain biola. Playing the violin. Playing artinya bermain. Kalian mungkin memiliki hobi bermain alat musik yang lain selain biola atau bermain permainan lain selain futsal. Contohnya seperti playing game atau bermain game, playing the guitar atau bermain gitar, dan playing basketball atau bermain basket. Dari beberapa contoh hobi tadi, adakah hobi yang kalian sukai selama ini? Setelah mengetahui nama-nama hobi tadi, sekarang mari kita belajar caranya menceritakan tentang hobi kegemaran kita. Ketika kita menyukai suatu hobi, gunakan I like atau I love yang artinya saya suka. Sebagai contoh, saya suka menyanyi. I like singing. Mari ucapkan bersama-sama. I like singing. Atau kita bisa juga menggunakan I love singing.
I love singing. Contoh lainnya, saya suka membaca. Membaca dalam bahasa Inggris tadi adalah reading. Maka saya suka membaca menjadi I like reading. I like reading. Atau I love reading. I love reading. Nah, bagaimana? Sudah bisa kan caranya menceritakan hobi kesukaan kalian? Sekarang, mari kita lakukan exercise atau tugas berikut ini. Open your book on page 24. Buka buku kalian pada halaman 24. Listen and take. Nanti kalian akan mendengar rekaman suara masing-masing orang menceritakan hobinya. Orang-orang tersebut adalah Meilin, Made, Tigor, Nurul, Dona, dan Seta. Nah, tugas kalian adalah memberi tanda centang di bawah gambar hobi yang sesuai dengan isi cerita orang-orang tersebut. Contohnya, Meilin mengatakan, "Hi, I'm Meilin. I like dancing and playing basketball." Nah, karena Meilin mengatakan "I like dancing and playing basketball," maka kalian memberi tanda centang pada gambar orang menari dan orang bermain basket. Sekarang, Miss Ratna akan putarkan rekaman berikut ini. Dengarkan baik-baik ya. Listen and tick. Number 1. Hi, I'm Meilin. I like dancing and playing basketball. Number 2. Hello, I'm Made. I love swimming and dancing. Number 3. Hello, I'm Tigor. I like singing and playing futsal. Number 4. Hi, I'm Nurul. I love playing basketball and reading. Number 5. Hello, I'm Donna. I love swimming and singing. Number 6. Hi, I'm Seta. I like playing futsal and reading. Selanjutnya, open your book on page 32 and 33. Buka buku kalian pada halaman 32 dan 33. Read and circle. Baca dan lingkari gambar hobi yang sesuai isi bacaan. Contohnya nomor 1. I love reading. Maka gambar yang kalian lingkari adalah gambar orang sedang membaca. Lakukan selanjutnya sesuai contoh. Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita sudah sama-sama belajar tentang berbagai macam hobi. Tetap semangat berlatih bahasa Inggris di rumah ya. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.